Persija Jakarta kemungkinan bakal menggelar uji coba pada bulan Februari ini. Setidaknya bulan tersebut menjadi waktu yang tepat untuk menguji komposisi tim. Seperti diketahui, Persija terus diburu waktu untuk mempersiapkan tim dengan baik. Pasalnya kompetisi Liga 1 2020 bakal digelar pada 29 Februari 2020 mendatang. Untuk itu, skuad Macan Kemayoran dikabarkan bakal melakukan beberapa uji coba pada bulan Februari ini. Persija terbilang tim yang sedikit telat dalam menyusun uji coba jelang kompetisi digelar. Mungkin ada 3 pertandingan pada Februari, tapi tidak ada pemain asing. Pemain asing baru tiba 8 Februari. Demikian ujar asisten pelatih Persija Jakarta, Stefano Impagliasso. Uji coba lokal butuh 3 pertandingan, itu opini saya, karena semuanya tergantung pelatih kepala. Demikian tambahnya. Marko Simic berharap Jasmin Misinovic bisa lolos trial bersama Persija Jakarta. Jasmin Misinovic sudah sepekan lebih ikut latihan Persija Jakarta sekaligus menjalani trial. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari manajemen Persija terkait nasib EKS pemain Melaka United tersebut. Dia teman baik saya, pemain top juga. Kami main bersama di Malaysia. Saya juga punya banyak waktu bagus dengan dia. Demikian kata Marko Simic ketika ditemui belasport.com pada Sabtu 25 Januari 2020. Ini bagus buat saya, karena saya rindu ada orang yang bisa bahasa yang sama dengan saya. Ini bisa membantu saya dalam situasi ini. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Kalau punya teman sekamar saat kami away, itu bagus sekali buat saya. Demikian kata Marko Simic. Top skor Liga 1 2019 tersebut mengaku tidak tahu keputusan apa yang akan diambil oleh manajemen Persija terkait nasib sahabatnya itu. Seandainya Jasmin tidak dikontrak Persija, Marko Simic yakin pemain asal Makedonia itu bisa mendapatkan klub lain. Saya tahu ada bek baru yang datang, jadi saya tidak tahu peluang dia diambil Persija. Sejauh ini pelatih menyukai dia dan para pemain juga. Demikian tutur Marko Simic. Saya pikir dia bisa membantu kami. Kita lihat saja. Tapi ada kesempatan bagus buat dia. Kalau tidak, mungkin ada klub lain yang mengambil dia. Dan klub tersebut akan beruntung mendapatkan dia. Mungkin suatu saat saya akan mencari kesempatan untuk bermain satu tim dengan dia. Demikian kata Marko Simic. Demikian berita sepak bola kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Silakan berikan komentar positif Anda.